Jurgen Klopp tak semudah itu Bang Guardiola. Bersaing di puncak klasmen dan siapapun yang berhasil memenangkannya akan duduk di peringkat pertama. Begitulah drama yang terjadi dalam pertemuan Manchester City dan Liverpool di akhir pekan nanti Sob. Meski akan tampil di hadapan publik sendiri dan tengah unggul 1 poin dari Liverpool di tangga klasmen sementara Liga Inggris, tak membuat perjalanan anak-anak asuh Pep Guardiola jadi lebih mudah dalam menghadapi derby panas ini Sob. Pasalnya, badai cedera tengah menghantui ruang ganti The Citizen. Absennya Kevin De Bruyne dan Sergio Gomez dalam jangka waktu panjang, serta kondisi Erling Haaland, Ederson, John Stones, dan Nathan Ake yang kurang fit menjadi masalah besar bagi kubu tuan rumah. Apalagi berkaca dari head-to-head pertemuan kedua klub, sangat sulit bagi Manchester City untuk mendapat poin penuh saat menghadapi Mohamed Salah dan kawan-kawan. Dari 5 pertemuan terakhir, City hanya berhasil memenangkan 2 pertandingan, sementara Liverpool sukses memenangkan 3 di antaranya. Persaingan ketat diikuti kesuksesan kedua klub dalam beberapa musim terakhir, menjadikan derby panas ini layak untuk kita nantikan. Akankah Manchester City mampu meraup 3 poin dalam pertandingan ini? Atau justru pasukan Jurgen Klopp yang akan mencuri 3 poin di Etihad Stadium? Kalau menurut kamu, gimana Sob? Coba share di kolom komentar ya!